Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar dan Abang L. Ada dua poin yang akan kita bahas. Pertama tentang dinner Leslar dengan para kolega bisnis mereka. Ya, ada Rudy Salim, Frank Hutapea, Kelvin Cornelius yang merupakan ya partner mereka bisnis guys. Dan satu hal lagi yang menarik adalah NFT dari Leslar. Mereka sudah belajar dari Gosali dan kini unggahan foto terbaru yang menunjukkan Rizky Billar tertidur saat ngomong saat jaga baby L. Wow, sungguh menarik banget bukan guys ya. Dan inilah cengkraman mereka pertama tentang bisnisnya saat mereka Leslar dengan kolega bisnisnya dinner. Andalan gua nih di Wolfgang. Bos, siap. Makan bos, makan bos. Oh, iya. Anggap aja restoran sendiri, oh, iya, bos. Nyantai. Mampir boleh ya? Boleh dong. Kabar-kabarin saya ntar ya. Iya, kalau mau makan saya gratisin, saya free-in. Iya. Yeah. Makannya free, pulangnya bayar. Dan saat ngomong BBL itulah yang menjadi tanda tanya bagi para fan Leslar semuanya karena Rizky Billar ketiduran BBL yang dianggap jagain papanya. Papanya memang julid sengaja atau memang tidur karena lelah si papa saat ngemong putranya tersebut. Sehingga kita semua pada ngasih komentar. Banyak para netter, para fan Leslar yang ngasih komentar macem-macem dan tentunya bikin seru keuangan mereka di malam hari ini. Seperti umpamanya gantian sekarang Abang L yang merhatiin papanya. Wah, papanya guys yang diperhatiin oleh Abang L karena ketiduran dan banyak komen-komen lain tentunya. Itulah hal yang menarik daripada ya keuangan kekiutan BBL beserta papanya Rizky Billar. Nih simak berbagai komen-komen lain yang tentunya akan melengkapi keseruan di malam hari ini. Kabar terbaru ada tentang Leslar dan Abang L. Yes. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.